Salah satu dari argumentasi yang dipakai untuk menyerang atau menolak tesis Kiai Haji Imaduddin adalah, Kiai Haji Imaduddin ini siapa? Kok bisa-bisanya dia menyatakan batal nasab Ba'alawi, padahal semua ulama nasab tidak ada yang menyatakan batal. Seolah-olah cuma satu orang yang menyatakan batal, yaitu Kiai Haji Imaduddin. Artinya ingin diyakinkan bahwa ini satu orang melawan semua orang gitu. Jadi tidak perlu kita tanya apa isinya, mesti aneh gitu kan, begitu ya. Kelasnya kayak kelas buzzer RP ya. Santri loh, bisa baca kitab loh. Kok jadi kayak gini kelakuannya? Masalah nasab, dalilnya pakai blogspot. Ternyata diteliti, itu copy paste dari jordan.com itu. Bukan dari nakobah resmi Jordan, bukan dari nakobah resmi manapun. Blogspot. Bismillahirrahmanirrahim, para subscriber netizen yang semoga kita semua dapat tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada Allah, lebih cinta lagi kepada Nabi Muhammad dan para keturunan Nabi Muhammad, terutama Sa'dah Ba'alawi yang lagi difitnah sana sini. Ada yang mengatakan nasab Sa'dah Ba'alawi itu batilun kot'an abadan. Maka tanggapan saya pertama, ketawa dulu. Nomor dua, kot'an abadan. Batilun kot'an abadan. Nasab Ba'alawi itu batil, palsu, tot'an dengan pasti abadan selama-lamanya. Ternyata ini siapa yang berbicara? Dari website yang berbentuk blogspot. Website blogspot itu website yang bisa di dibuat oleh semua orang karena gratis. Website pribadi tapi ditulisi Naqobatul Asyraf At-Talibin atau At-Talibiyah itu. Seakan-akan Naqobah Internasional, padahal enggak jelas itu. Blogspot. Websitenya gratisan, tidak mungkin nakobah resmi kok pakai website gratisan. Itu yang nulis Syekh siapa itu? Nanti kita tampilkan. Dan ternyata ini Twitternya Syekh tersebut, ada indikasi dia ini dalam Twitternya melaknat. Ini ada indikasi dia adalah orang Wahabi. Suka melaknat, suka mengkafirkan golongan lain. Kalau kita kan tidak, kita Ahlus Sunnah itu nggak cocok dengan Syiah. Khomeini ini kan Syiah. Kita juga tidak cocok dengan Wahabi, tapi kita dilarang untuk melaknat atau mengkafirkan di luar aswaja. Kita tidak berani mengkafirkan. Ciri khas Ahlus Sunnah Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan golongan lain dari Ahlul Qiblah, sesama umat Islam. Itu disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Tidak boleh kita mengkafirkan sembarang orang, walaupun beda aliran. Apalagi cuma beda organisasi. Ini Syekh ini, satu, dia adalah indikasi orang Wahabi yang bermusuhan keras dengan Syiah. Oke lah, kalau dia kita anggap sebagai penulis atau nasabah misalkan. Tapi website yang dia gunakan adalah website pribadi, bukan Naqobah Asyraf yang resmi internasional. Enggak, itu websitenya gratisan kok, mana mungkin Naqobah resmi, apalagi sekelas internasional, kok pakainya blogspot.com. Ya diketawain. Diketawain sama jangkrik-jangkrik nanti. Terus, ternyata, apakah benar tulisannya dia? Tidak. Ternyata tulisan ini tuh copy paste dari tulisan ini, lihat. Aslinya itu Jordan, apa ini, Jordan.com, apa ini. Dia nulis adalah Bikolamil Bahith. Yang nulis ini adalah seorang peneliti, bukan nasabah. Dan di situ aslinya adalah membahas tentang Kamalul Hud. Ada orang namanya Kamalul Hud, dia mengaku syarif, mengaku keturunan Nabi, nyambung ke Sa'dah Ba'alawi. Tapi ternyata musajarnya, looking up-nya ke atas, itu nyambungnya ke Aun. Ada orang tuanya namanya Aun.
Padahal Ba'alawi kan tidak ada aun. Jadi ini peneliti ini mengatakan Kamalul Hud itu bukan alat bait Nabi karena ada nasab yang majhul yang enggak ada, yaitu aun. Padahal dikira Ba'alawi, padahal bukan Ba'alawi itu. Padahal bukan Ba'alawi. Kalaupun benar yang dimaksud adalah Ba'alawi Yaman. Ba'alawi Yaman. Tapi perlu garis bawahi, ini adalah website jordan.com. Apa ini Jordan? Nanti kita tampilkan di sini. Itu bukan website resmi suatu nakobah. Nakobah Jordan bukan. Cuman jurnalis aja. Dan dia bukan nasabah. Kalaupun dia nasabah, tapi dia berbicara di sini bukan di website nakobah resmi, tidak. Jadi tidak bisa dipakai dalil untuk menafikan Ba'alawi, apalagi sampai Qut'an abadan. Gak bisa. Ya diketawain tuh. Makanya kita netizen yang cerdas. Mosok blogspot.com dijadikan dalil. Ternyata tulisan di situ copy paste dari jordan.com apa itu. Yang mana itu bukan website resmi dari Nakobah Jordan, juga bukan. Penulisnya juga Al-Bahith, peneliti. Kalau dia nasabah, dia nulisnya ini bukan di atas nama Nakobah, bukan. Ya cuma tulisan aja. Dan tidak bisa jadikan dalil, apalagi mengalahkan Nakobah-Nakobah internasional yang resmi. Seperti yang dibawakan oleh Habib siapa itu, oleh masyhur. Beliau punya bitokoh, punya lembaran gitu yang diakui oleh puluhan nakobah. Ya, resmi itu. Nah, kalau resmi kok nggak berani tes DNA? Lah ada apa tes DNA kalau sudah resmi? Sudah diakui nakobah-nakobah dunia kok, Irak semuanya ngakui Ba'alawi kok. Ada apa pakai tes DNA? Mereka yang ahlinya sudah ngakui semua. Nah, kalau ada jangkrik ngerik di semua sudut ya biarkan. Kalau memang musim jangkrik ya memang ngeriknya di semua sudut. Tapi kan nanti kalau nggak musimnya habis ya jangkrik itu hilang-hilang sendiri. Walaupun jangkriknya itu pakai sound system juga bongkar pasang kan. Saatnya dibongkar juga hilang sendiri suaranya. Ada apa kita pusing-pusing mikiri suara jangkrik-jangkrik di sudut-sudut. Ya kan? Langsung jelas-jelas Nakobah Internasional mengisbat, mengakui puluhan nakobah. Setelah ini nanti kita upload video dari atau di short itu ya, di apa, video yang singkat tuh bacanya apa itu short atau apa itu, di MHTV sudah ada itu, kita tulis sudah kita upload. Karena puluhan nakobah mengakui itu aja masih ada. Ini asli apa tidak ya, coba ente cek sana ke luar negeri. Kok kalau asli nggak berani DNA? Lah ada apa DNA, yang sudah diakui. Kok nggak berani debat? Ada apa debat, yang diperdebatkan tuh apa? Profesor mendebat anak TK yang nggak tahu tentang ilmu nasab, nggak pernah belajar nasab, nggak pernah belajar riwayat kuliah nasab, belajar ke ulama nasab, bukunya sanad-sanad ke atas. Ada apa seorang yang sudah lulus kuliah misalkan jadi profesor mendebat orang yang baru masuk bangku sekolah alias TK, yang ngabisin waktu lebih buat ibadah, buat bersihkan hati, biar husnul khotimah, panjang umur, sehat walafiat, jadi orang yang dapat tambah hidayah, kan begitu. Ada apa tes DNA kalau sudah semua nakobah mengakui puluhan? Ada apa debat kalau berdebat sama orang yang bukan ahlinya, yang ngabisin waktu, menghabiskan waktu, nggak ada manfaatnya. Wong sekali berIbnu Hajar aja dilabrak, disalahkan. Ibnu Hajar itu nasabah, Ibnu Hajar itu diakui keulamaannya, itu semua aja dilabrak kok, ditabrak semua, dianggap beliau-beliau itu nggak punya dasar. Ini kan aneh, padahal Imam Sya'roni di dalam kitab Mizan Kubro itu menyatakan syariat itu, syariat ilmu agama ini itu seperti pohon. Pohon itu ada induk pohonnya, pohonnya ada, kemudian ada cabangnya, ada juga ranting-ranting yang kecil. Nah, tidak akan ada ranting tanpa cabang, tidak akan ada cabang tanpa ada batang pohon. Ya kan? Nah, batang pohon dari syariat ini apa? Ya Al-Quran dan hadis. Ranting dan cabangnya apa? Para ulama. Maka di situ Imam Sya'roni di kitab Mizan Kubro itu intinya menekankan kita untuk meyakini bahwasanya setiap ulama yang sudah mengeluarkan pendapatnya itu pasti sudah melalui bin naduri ilal da'il dalil. Kama kol ya, saya lupa anaknya. Itu pasti sudah melihat dalil-dalil, melihat, diteliti dulu semuanya, apalagi masalah nasab. Ibnu Hajar ya bukan orang bodoh, pasti sudah diteliti sama beliau. Oh, ada, tetapkanlah Imam Badillah itu ada. Imam Sokhawi juga, bahkan
berapa kitab itu, 60 sekian kitab, imam-imam besar loh ini, dianggap nggak tahu semua. Ini kan orang yang apa ini, imam besar aja disalahkan semua, imam-imam besar itu, Ibnu Hajar, As-Sakhawi, belum lagi yang lain-lain sampai 60 kitab itu masih disalahkan semua. Ada apa kita berdebat sama orang yang nggak paham? Buang-buang waktu ya. Kalau ada daun, kalau ada daun masih nempel di ranting, walaupun dia dimakan ulat, dia tetap hijau, tetap seger, awet. Nah, tapi kalau daun itu walaupun utuh, hijau, bagus, utuh, tapi sudah jatuh, nggak nyambung ke ranting-rantingnya, maka daun itu sebentar lagi akan kering dan jadi sampah dibakar. Begitu juga sekarang ini ada gerakan untuk mendidik umat Islam nggak percaya sama ulama-ulama dahulu. Kita mau dipisah sama Ibnu Hajar, kita mau dipisah sehingga kita nggak percaya sama kitabnya Ibnu Hajar. Kita mau dipisah, kita ini ibarat daun, mau dipisah dari kitabnya As-Sakhawi. Ulama ahli nasab semua loh itu. Kok dibatalkan? Seharusnya kan kalau memang beradab sama ulama, punya adab dengan ulama, oh saya punya penelitian, ini nggak ada, nggak disebutkan di kitab misalkan, tapi kok Ibnu Hajar menyebutkan ya, menyatakan benar ya Ba'alawi, Sakhawi kok benar ya, oh berarti mungkin ini penelitian saya, ya berarti yang masih perlu diteliti lagi, masih harus diteliti lagi terus seperti itu. Yang harus meneliti mencari kitabnya siapa? Ya kamu yang buat penelitian, ada apa ente? Pusing-pusing, menggunakan waktu panjang-panjang untuk meneliti sesuatu yang sudah diteliti oleh ulama. Berarti sudah dimasakkan para ulama, tinggal makan, malah ente tidak mau makan. Pengennya masak sendiri, cari bahan sendiri, akhirnya susah-susah sendiri. Mau sampai kiamat, ente semua yang membenci Sadah Ba'alawi, menyatakan Ba'alawi itu palsu dan seterusnya. Lah kami itu lebih percaya Ibnu Hajar. Satu Ibnu Hajar saja itu sudah cukup bagi kami untuk meyakini 100% Ba'alawi keturunan Nabi. Satu Imam Ibnu Hajar cukup. Apalagi ada As-Sakhawi, apalagi ada imam ini, imam itu sampai 60 kitab. Walah. Satu Imam Ibnu Hajar, beliau An-Nasabah, beliau ahli nasab, belajar dari gurunya, punya guru sampai Rasulullah, ahli nasab, ilmunya bisa bertanggung jawabkan dan diakui dunia, itu lebih bisa kita percaya daripada sejuta orang yang jadi buzzer nasab, yang mintakan nasab ahli palsu. Sejuta orang seperti mereka nggak ngefek dibanding satu Imam Ibnu Hajar, lebih mulia, lebih hebat, lebih kuat pendapatnya Ibnu Hajar. Apalagi kok ini nasab ahli batil Qot'an abada selama-lamanya. Lah kok ternyata dalilnya dari blogspot.com. Masya Allah, ini katanya santri bisa baca kitab, tapi kok kelasnya kayak kelas buzzer RP ya. Santri loh bisa baca kitab loh, kok jadi kayak gini kelakuannya. Masalah nasab dalilnya pakai blogspot, ternyata diteliti itu copy paste dari Jordan apa com itu, bukan dari nakobah resmi Jordan, bukan dari nakobah resmi manapun. Blogspot. Apalagi yang Al-Aqili itu nasabah yang di Mesir, dia nasabah satu suku, satu daerah aja. Pendapatnya tidak bisa dipakai kalau internasional. Contoh begini, ada kepala desa mengatakan A, tapi presiden mengatakan B. Kepala desa menyatakan Ba'alawi enggak ada, tapi presiden menyatakan Ba'alawi ada. Kira-kira milih yang mana? Ya tentunya kita milih nasabah atau nakoba internasional, apalagi puluhan. Bisa dilihat di shotnya MH TV itu, shot atau apa bacanya, saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Ya, satu siapa itu Auda Laki itu siapa itu dia satu anu aja ngurusi satu daerahnya aja. Dia sekelasnya bukan internasional. Internasional kayak nakoba Irak, nakoba yang lain itu internasional. Ya, jadi itu pendapat nggak bisa dipaksakan harus dipakai semua, enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Jadi, wahai para pembenci Sadah Ba'alawi, ente mau sampai kiamat, sampai kapan pun, kami itu punya dalil. Bahkan imam-imam besar Ba'alawi itu adalah jelas enggak perlu DNA, enggak perlu diskusi, karena imam-imam besar sudah yang ngomong. Imam Ibnu Hajar, ya siapa sekarang yang bisa seperti Ibnu Hajar? Enggak ada. Mau sejuta orang kayak si itu yang punya buku dua itu, sejuta kayak dia sama Ibnu Hajar satu, ya lebih percaya Ibnu Hajar satu lah. Apalagi dia tidak ada riwayat belajar nasab dari mana.
Apalagi ternyata sering-sering kita bongkar kan, dia cuma comot-comot ini, comot itu yang cocok aja dicomot-comot kitab-kitab itu. Lihat di video-video saya sebelumnya, banyak comot-comotan aja yang bagus, yang sekiranya menguntungkan dia diambil, yang sekiranya tidak nggak diambil. Ilmiah apa itu? Lagian juga belum diuji sama ahli nafsu yang mana belum. Sudahlah, kalau ente semua membenci Mbak Alawi untuk mempertahankan NKRI pribumi, sadar-sadar, melek. Itu loh Azaitun, indikasinya NII, Negara Islam Indonesia. Bahkan di daerah sini Kalimantan, saya kemarin ngaji di daerah mana itu, ketemu sama orang, dia cerita NII itu sebenarnya sudah lama. Dari Azaitun itu, indikasinya sudah lama. Karena sudah dari 9 berapa, dia pernah naik bis dari Jawa Timur sampai Jakarta. Itu di dalam bis ada orang yang mengajak untuk gabung NII. Punya KTP mereka, Negara Islam Indonesia. Punya struktur sudah. Itu menurut orang itu. Dan bisa diselidiki. Ini yang bahaya. Ini yang jelas-jelas bahaya di depan mata. Kenapa kok semuanya terdiam? Tidak ada yang bahas itu. Malah ini bahas sesuatu yang sudah dibahas oleh para ulama besar. Bahas apa? Sesuatu yang sudah dibahas oleh para ulama. Ulama besar sekali Ibnu Hajar masih ditabrak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Itulah Zaitun di Rusia, Zaitun. Yang paling NKRI. Yang paling pribumi. Zaitun tuh. Sudah indikasi antek Zaudi dan lain-lain tuh. Sudah di sana itu markasnya. Indikasinya. Belum lagi yang di Papua itu. Ada OPM. Kalau berani-berani menyentuh NKRI, kami akan membela habis-habisan. Itu di Papua gimana? OPM. Udah ya, cukup. Wallahualam bissawab. Nanti kita tampilkan habis ini insya Allah nanti tentang video bulan Akobah itu. Gak perlu tes DNA, gak perlu debat. Karena sudah, gak mungkin ada titik temu itu. Yang ulama besar ditabrak semua kok. Apalagi kita. Kita ini siapa? Ibnu Hajar aja ditabrak. Wallahualam bissawab, mohon maaf. Semoga kita semua dijadikan orang yang cinta dengan para habaib. Duriyah Rasulullah, semua keturunan Rasulullah dari jalur Zaidina Hasan, Sina Hussein, lebih-lebih dari jalur Ba'alawi, bi Rasulillahi wal Badawi, wa rijalim min Bani Alawi. Dengan berkah Rasulullah, berkah Imam Al-Badawi, dan berkah rijalim min Bani Alawi, para kekasih Allah dari Bani Alawi, keturunan Nabi SAW, semoga kita jadikan orang yang selamat, keluarga kita jadi pecinta-pecinta mereka semua, kita dikumpulkan di dunia, sampai di akhirat, di surganya Allah, bersama keturunan Rasulullah, terutama Sa'dah Ba'alawi.